Assalamualaikum. Dalam latihan ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk kita menghasilkan atau menggunakan command, union, subtract dan intersect. Ini biasanya di dalam sub ataupun dalam bahagian solid ya. Jadi di dalam solid kita ada tiga, union, subtract dan intersect. Okey, jadi macam mana kita nak menggunakan ni? Okey, katakan kita buat satu objek sphere. Okay, kita boleh letakkan sini sphere. Okay, kita boleh letak di sini tadi sphere specify center point. Okay, letakkan di sini center point. Okay, kemudian kita katakan diameter D. Okay, kita letakkan 100. Okay. Kemudian kita boleh pergi kepada top dan kita pergi kepada southeast. Kita akan dapat objek yang seperti ini. Okay, jadi sekarang apa yang kita buat ialah sekiranya kita buat satu silinder, kita bina silinder kat sini. Okey, kemudian kita gunakan center point sebagai base point dia. Okey, katakan kita punya diameter adalah D adalah 50 ataupun 60 ya, okay, diameter. Okey, kita boleh panjangkan ke atas ke sana. Okey. Okay, tujuannya untuk menunjuk pada U bagaimana. Okay, jadi sekarang apa yang kita buat adalah kita movekan dahulu yang ini. Okay, kita move yang ini ke sebelah kanan, ke sini. Okay, kemudian kita buat satu garisan line. Kita gunakan center point dekat sini. Dan kita gunakan yang kedua center point. Tujuannya untuk move kepada center point yang ini. Okay, jadi kita move objek yang ini menggunakan garisan midpoint yang kita buat di sini tadi. Okay, kemudian kita pergi kepada center point sphere yang berkenaan. Okay, jadi kita dapat objek yang macam ini. Okay, jadi kalau kita pergi kepada shape, bentuk shape, kita akan nampak dia dalam keadaan macam inilah. Okay, jadi kalau jadi macam mana kita boleh mendapatkan prototype ataupun projek ataupun lukisan yang boleh menggabungkan kedua-dua ni, kita tengok pada hasil. Okey, sekiranya kita union. Okey, bila kita tekan union, dia pilih select diameter, select object, kita select dua-dua. Okey, dua-dua. Okey, enter. Okey, sebelum tu saya kena copy dulu untuk menunjukkan kepada you all. Okey, CP, CP dulu yang ini. Okay, satu, tiga eh. Jadi yang ini kita gunakan untuk union. Okay, kalau kita gunakan untuk union, union, ataupun kita klik saja, tunjukkan ini dan pilih yang ini dan pilih yang kedua. Jadi kita akan dapat objek yang seperti ini eh. Jadi kita dapat objek yang seperti yang kelihatan, yang mana dia adalah solid. Dua-dua ini telah tergabung daripada dua objek kepada satu objek. Sekiranya kita gunakan subtract, subtract maksudnya kita potong objek ini berdasarkan kepada objek yang ini. Jadi kita subtract, subtract, pilih yang besar yang ini, enter. Okay, pilih yang ini, enter. Jadi kita dapat satu objek sphere yang berlubang. Okay, jadi sekarang kita nampak dekat sini, kalau kita shift, kita nampak dia sebagai satu ni yeah, lubang eh. Okay, jadi yang ketiga, kalau kita gunakan objek ini untuk intersect. Jadi intersect ini maksudnya dia yang intersect di antara yang ini dan ini, kita akan dapat satu silinder yang mana ujungnya akan kelihatan lebih bulat di bahagian ujung. Eh. Jadi kita intersect, kita pilih yang pertama dan pilih yang kedua secara serentak. Jadi kita dapat objek yang ini. Okay, jadi nampak di pengertian bahagian ujung tu adalah bulat. Eh, jadi itulah ketiga-tiga function ataupun command yang digunakan dalam solid. Itu saja.